Assalamualaikum. Hai korang. Saya sekarang berada di Majlis Pratonton Media untuk Cherry Omoda E5. Kereta ini merupakan kereta elektrik pertama keluaran Cherry, sebuah SUV. Apa yang menarik tentang kereta ini? Jom saya kongsikan. Perbezaan paling ketara EV dengan Omoda 5 versi petrol adalah terletak pada bahagian jeriji hadapannya. Ia menggunakan jeriji tertutup kerana ia tidak memerlukan bantuan udara untuk menyejukkan enjin. EV kan? Malah, pada bahagian hood depan, atas spot pengecasan dilengkapi perkataan Cherry berbanding penggunaan logo. Cerita mengenai pengecasan, ia menyokong pengecasan AC 9.9 kW. Manakala untuk pengecasan pantas, ia membolehkan pengecasan DC 80 kW yang dapat mengecas daripada 30% hingga 80% dalam tempoh 30 minit. Okey ke tak? Selain itu, ia dilengkapi dengan rim 18 inci yang direka khas untuk versi EV. Bagi dekat dalaman EV dengan petrol tidak banyak bezanya, kecuali pada konsol tengah, versi EV tiada tombol gear dan ruang storan barangan yang lebih besar. Untuk sistem hiburannya, ia dilengkapi chip Qualcomm 8155 dengan skrin papan pemuka ultra jelas 2.4.6 inci 3D True Curve dengan resolusi 1920x720. Okay, dari segi prestasi, Omoda E5 dijana dengan motor elektrik tunggal pacuan dua roda 61 kW yang dapat memberikan output 200 HP dan 340 torque. Jarak pemanduan yang boleh dicapai bagi setiap pengecasan penuh adalah sekitar 430 km. Ia dapat memecut daripada 0 kepada 100 km dalam tempoh 7.6 saat. Omoda E5 merupakan wadan kereta elektrik penuh jimat tenaga dan dikatakan mempunyai kecekapan tenaga 14.5 kWh bagi setiap 100 km. Harga untuk Omoda E5 ni masih tidak dapat dipastikan lagi, memandangkan ini cuma sesi pratonton media. Agak-agak berapa ya harga untuk EV ni? Anggaran saya sekitar RM120,000 hingga RM150,000. Okey ke tak? Okeylah. Setakat ini saja perkongsian saya, Ashikin untuk Suara Cicau Bahasa Melayu. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe YouTube Suara Cicau BM. Pastikan juga anda ikuti kami di Facebook, X, TikTok dan Instagram. Okeylah, jumpa lagi. Bye-bye.